kontrakan. Naik kontrakan sama suami enggak? Aku udah almarhum suami aku. Apa akhirnya nekat mencuri? Iya, aku nyesel. Inilah video amatir kala pelaku berada di area parkir usai mencuri di musala Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Video ini direkam oleh seorang warga yang mencurigai tingkah lakunya. Dan benar saja, saat itu pelaku sudah mencuri tas milik seorang mahasiswi. Berdasarkan bukti inilah, pelaku ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Rawageni, Pancoran Mas. Tersangka bernama Nurmila, ia tak henti-hentinya menangis, menyesali perbuatannya. Tersangka mengakui mencuri karena terdesak biaya untuk membayar tunggakan kontrakan selama 3 bulan, serta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu aku buat bayar kontrakan. Buat kontrakan sama suami enggak? Aku udah almarhum suami aku. Ini anak berapa enggak? Aku udah dikasih anak. Dikasih anak. Sehari-hari sebelumnya kerja apa? Aku juga sempat ngeribetin. Apa? Aku sempat ngeribetin. Terus buat kenapa? Ada. Ini buat kenapa? Mbak sampai akhirnya nekat mencuri? Iya, aku nyesal. Sementara itu sejumlah barang bukti pencurian disita polisi. Salah satunya telepon pintar milik korban seharga 15 juta rupiah. Modusnya ketika sholat, tas korban, pelaku ini ngambil tas korban, langsung pergi. Ini masih kita dalami, pengakuan pelaku baru satu hari. Teridentifikasinya ada warga yang merekam gerak-gerik korban ini mencurigai, jadi situ terungkap naik sepeda motor. Tak ada ampun bagi para pencuri. Meski ia berdalih dengan sejumlah alasan, ia pun dijerat pasal pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.